Yuk ikut kita mampir ke Yandina Market. Yes, hari ini hari Sabtu, waktunya jalan-jalan pagi. Kali ini aku mau pergi ke sebuah market ya. Jadi ini tempat orang-orang beli barang-barang yang sifatnya organik ya guys. Atau bisa juga ada barang-barang second hand. Nah, posisi tempatnya ini ada di Yandina yang jaraknya mungkin sekitar setengah jam dari rumah aku. Kenapa ya kalau ngeliat jalanan kayak gini nih mengingatkan aku kalau lagi pergi ke puncak. Kayaknya cuaca-cuaca mendungnya gitu, terus belokan-belokan itu kayak berasa lagi di puncak. Apa karena mungkin aku udah lama gak ke Indo ya. Kalau dihitung-hitung ini kita gak ke Indo udah hampir 2 tahun. Biasanya aku kalau ke Indo tuh antara sekali setahun atau 2 kali setahun gitu. Aduh, gara-gara COVID jadi gak bisa kemana-mana. Oke, jadi sekedar informasi, aku mau ngasih tahu kalau Yandina Market ini hanya buka sekali dalam seminggu di hari Sabtu dari pukul 6 pagi sampai jam 12 siang aja. Terus ada apa aja sih di Yandina Market ini? Yang pasti macam-macam ya guys, dari mulai makanan, tanaman, sayuran, buah-buahan. Pokoknya banyak deh, sampai barang second hand juga ada dijual di sini. Ada makanan juga yang dijual kayak laksa, makanan Thailand, macam-macam pokoknya. Jadi di sini situasinya tuh kayak orang jual-jual barang tuh yang natural ya, organik. Jadi dari mungkin dari halaman rumah atau tanaman-tanaman di rumahnya mereka. Tapi ada juga yang kayak gini-gini yang kayu-kayu. Jadi banyak macamnya lah. Ada juga yang cuma jualan kopi. Waduh, babe hilang. Tanaman-tanaman kayak gini nih. Milo. Ini bunga melati ya guys, melati di sini. Harganya 150.000 satu pot. Jadi kita sebenarnya kesini ada tujuannya guys. Kita tujuannya kesini jangan itu kan, untuk mencari bunga melati yang jenisnya menjalar. Kan bunga melati itu ada macam-macam ya guys. Nah aku mau cari yang sifatnya menjalar. Jadi kita mau taruh di area sekitar kolam renang kita. Wah, ternyata di sini ada live musicnya juga guys. No, they're good. Akhirnya dapat juga deh bunga yang dia pengen. Ada yang beli bunga, bunga melati buat dimakan, bunga kantil. Ini kita mau taruh di kolam renang biar wangi. Oke, segitu aja video ke kali ini, agak short ya guys. Mudah-mudahan berkenan. Jangan lupa ya di subscribe, pencet tombol loncengnya. Kamu bisa like atau juga share dan komen kalau kamu pengen. Makasih sebelumnya. See ya.